Rada, Partai Kesatria Lightweight 70,3 kg. Kami present kembali fighter from the red corner, fighter dari sudut biru. Langsung saja ini dia, from Kuto Tuo Sumbar, 33 tahun, 175 cm. Disiplin Muay Thai, rekor bertanding, satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Kinantan and Beat Up Training Camp. Please welcome White Rock Serial Evandy. Dan sedangkan lawan bertandingnya fighter from the red corner, fighter asal Poso, 29 tahun, tinggi badan 176 cm, disiplin Jet Kundo and MMA, rekor bertanding, dua kali menang, satu kali kalah, fighter from Bali MMA, Liu Kang the Cousin, one from Poso, Alan Lolo. Untuk itu inspektur pertandingan Bung Francino Tirta, ketua dewan juri Bung Max Metino, juri satu Aditya, juri dua Gunawan, juri tiga Pintoko, dan wasit kita Sony Fighter. Let's begin. Fighter, tangan atas. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch glove. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, timekeeper, fighter ready, ready, fight! Partai ketiga pada malam hari ini, serial FND di sudut biru melawan Alan Lolo di sudut merah. Masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Lamting. Dua fighter paling dibicarakan di kelas light, Bung. Kembali berturut-turut, Bung, straight dari dan... Keras dan terjatuh, Alan Lolo berhasil menaklukkan legenda Muay Thai dengan pukulan straight keras, Bung. Luar biasa, cepat Bung. Cepat sekali. Sangat tenang. Liu Kang, the chosen one from Poso. Memperpanjang kemenangannya. Sepertinya ini lebih cepat lagi, Bung. Lebih cepat, selesainya, Bung. Di bawah 30 detik sepertinya, ya. Tidak ada perlawanan sama sekali dari serial FND, Bung. Baiklah. Langsung saja wasit Sony memberhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit ke-0, detik ke-20. Dengan kemenangan KO, ground and pound. Kemenangan diraih dari sudut merah, Alan Darmawan. Selamat sekali lagi kepada Alan Darmawan from Bali MMA.